aku adalah raja hutan. Aku ingin seperti ayah. Ayah ini jauh lebih hebat dan ayah. Pergilah berpetualang. Siapa yang mau tanggung jawab kayak gitu? Aku ingin menjadi seperti ayah. Aku ingin menjadi seperti ayah. Ayah, ayo. Sama Kayla. Wah, kok malah ngerepotin. Pakai kue segala yuk. Gak repot kok, Pak. Kan hari spesial. Kayla, sini main sama Yang aja, Duk. Mas, tiup lilin dulu. Kamu tuh kerjaan terus diurusin. Kasih waktu buat keluargamu. Ini kan kerja juga buat keluarga, Pak. Kayla, sini sama Ibu. Ulang tahun Bapak loh, Mas. Dari dulu Bapak juga gak pernah ada kalau aku ulang tahun. Ya harusnya kamu belajar. Kerja itu ada waktu dan tempatnya. Selama ini aku belajar dari siapa, Pak? Toh kerja juga bukan buat diriku sendiri. Iya, Bapak tahu. Buat keluargamu, buat Bapak juga. Tapi kamu harus ingat waktu, Toh Pran. Cari uang itu nggak kenal waktu. Laki-laki harus tangguh. Laki-laki harus kuat. Gitu kan kata Bapak. Sekarang, Pak. Mas. Ya sekarang. Jadi beban anaknya. Aku tuh capek! Dari dulu harus ikutin maunya Bapak. Bahkan masa depanku nurutin maunya Bapak. Almarhum ibu yang selalu belain aku. Coba gak ada Bapak. Hidupku gak akan kayak gini, Pak. Mas. Memang di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin masa depan. Tapi selalu ada yang bisa menjaga masa depan. Kamu sendiri, Pran. Udah. Ini ada surat dari Bapak, Mas. Aku tinggal gak apa-apa ya. Makasih sih. Sama-sama. Setelah bapak tua, yang paling bapak takuti bukan mati, bukan sakit, apalagi jatuh miskin. Tapi bapak menyadari bahwa yang bapak takuti adalah rasa ditinggalkan.
Bapak pengen kamu siap di hari tuamu. Gak perlu sampai menyusahkan anakmu kelak. Seperti Bapak menyusahkan. Bapak sadar, kamu punya hidup sendiri. Gak selamanya harus nurutin mau Bapak. Bebas seperti yang kamu mau. Bapak pun yakin kamu punya rencana besar yang bahkan melebihi rencana Bapak. Tapi pesan Bapak, jangan lupakan hari tua sebesar apapun rencanamu. Ayah, ayo ya. Ini sama Ibu. Bapak pengen sejahteramu tidak digerus hari tuamu.